Bapa saya meninggal, puasanya tak cukup. Semayangnya perlukan anak-anak bayar puasanya. Ha, dengar molek-molek. Kalau ibu bapa ke siapa ke mati, ada tinggal puasa, puasa wajib lah. Maka dua cara. Yang pertamanya, bayar fidyah. Faham? Bayar fidyah. Katakan, tinggal 10 hari, 10 cupok. Duit ambil mana? Duit si mati. Tak boleh lagi faraid, wajib bayar fidyah dulu. Baki-baki semua bayar hutang Allah, hutang manusia, baru faraid. Kalau tak mau bayar fidyah, ada nak tolong qadha, boleh. Siapa? Waris. Selain waris, boleh dengan izin waris. Niat lagu mana? Sahaja aku qadha puasa bapaku esok hari kerana Allah Ta'ala. Cukup mudah. Esok kita puasa. Faham? Jadi bila kita telah puasa, maka tak payah bayar fidyah. Nampak? Jadi pilih nak puasa ke nak bayar fidyah. Tak ada duit, bapak miskin, masih hidup. Nak? Miskin sangat, tak ada duit tinggal. Maka sunat anak-anak guna wang anak-anak. Soalan seterusnya.